Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini Halo selamat pagi. Kita teruskan berita terkini di peti free malaysia today.com. Bertajuk Jadi saksi saya, kes saya terhadap LHDN, Kata Najib sindir Lim Guan Eng. Bekas perdana menteri Najib Razak meminta Lim Guan Eng memberi keterangan dalam kes mahkamahnya terhadap lembaga hasil dalam negeri selepas setiausaha agung DAP itu mengkritik pusingan You dalam program pengampunan agensi kerajaan itu. Terdahulu, Lim Guan Eng menyuarakan kesediaannya menjadi saksi. Sekiranya pembayar cukai menyaman kerajaan kerana didakwa mengubah pendirian dalam program khas pengakuan sukarela PKPS. PKPS diperkenalkan kerajaan Pakatan Harapan pada 2018 ketika Lim menjadi Menteri Keuangan. Najib kemudian bertanya sama ada Lim Guan Eng boleh menjadi saksi dalam kesnya berhubung tunggakan cukai kira-kira 1.7 bilion. Katanya, dalam kenyataan itu, saya ingin Lim Guan Eng beritahu Hakim kenapa LHDN masa dia menjadi Menteri Keuangan, kenakan cukai ke atas dana disebut. 2.6 bilion yang dipulangkan kepada penghantar 4 bulan kemudian dikira sebagai pendapatan yang perlu dicukai katanya dalam hantaran di Facebook. Katanya beliau didenda 1.7 bilion oleh LHDN berhubung deposit itu dengan kadar cukai dihitung sebagai 26% tambah 40% tambah 10% dan tambah 5% dalam penalti terkumpul. Sejak bila dasar cukai pendapatan paling asas telah bertukar soal Najib. Sekian berita. Selamat pagi, Malaysia! Bye bye!